warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa lisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahu wa bihamdika. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang dingin ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita sehingga kita bisa berjamaah sama melaksanakan kewajiban kita yakni sholat subuh secara berjamaah di musola yang kita cinta ini dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafa'atul utma besok di hari kiamat. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum orang yang membunuh binatang buruan. Jadi nanti ini mungkin saya bagi dua sesi pertemuan karena materi agak banyak ya, binatang-binatang apa saja yang boleh dibunuh atau tidak boleh dibunuh dan bagaimana konsekuensinya orang yang membunuh binatang buruan ini saat ihram atau sedang tidak sedang ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Karena
binatang itu juga makhluk Allah. Jadi makhluk Allah di sana binatang dititipi nyawa atau roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membunuh itu sebenarnya adalah Allah. Maka di dalam Islam ada aturan-aturan. Nah, di dalam Islam juga ada aturan ketika orang sedang berihram, ada larangan-larangan tentang membunuh binatang buruan ini. Sungguhnya kaum muslimin sepakat bahwa firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaita wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi dawa adli minkum hadyan baligol ka'bari au kafaratun tu'amu masakin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya membayar kafarah dengan memberi makan orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini adalah ayat yang muhkamat. Ya, dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat itu sudah cetha welo-welo, tidak membutuhkan tafsir atau penjelasan yang banyak. Itu muhkamat. Kalau mutasyabihat itu mungkin butuh penjelasan, ya, butuh penjelasan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Namun di sini para ulama masih berselisih tentang detail-detail hukumnya. Maksudnya tentang boleh tidaknya penetapan kias dalam memahaminya. Di antara yang mereka perselisihkan ialah apakah orang berihram yang membunuh binatang buruan wajib mengganti nilainya atau dengan binatang yang semisal. Jadi seandainya membunuh kambing itu harus mengganti seperti kambing persis yang seukuran atau boleh dengan nilai uang seharga kambing tersebut, seperti itu. Menurut mayoritas ulama wajib mengganti dengan binatang yang semisalnya. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama berarti. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh memilih nilai binatang yang dibunuh atau membeli binatang yang semisal dengan binatang buruan yang dibunuh. Kalau Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah boleh mengganti yang persis plek atau dibelikan, ya, dibelikan yang sama atau dengan senilai harga itu. Nah, kayak gitu. Di antara yang mereka perselisihkan juga ialah dalam hal memulai menentukan terhadap orang yang membunuh binatang buruan seperti yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Contohnya seperti keputusan mereka bahwa orang yang membunuh seekor burung unta ia wajib menggantinya dengan seekor unta karena disamakan dengannya. Orang yang membunuh seekor kijang ia wajib menggantinya dengan seekor kambing. Dan orang yang membunuh seekor sapi, ia harus menggantinya dengan seekor sapi piaraan. Nah, ini menurut sebanyak-banyakan ulama. Tapi menurut Imam Malik, ketentuan tersebut tetap berlaku untuk kasus baru. Imam Abu Hanifah cenderung pada pendapat ini, ya, Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i, jika berani menerapkan
apa yang telah ditetapkan para sahabat tersebut, maka boleh. Berarti di sini masih ada sebuah pertentangan, aja pertentangan, karena ya kalau boleh, kalau berani menerapkan seperti itu ya silakan saja, boleh-boleh saja, kata Imam Syafi'i. Masalah lain yang diperselisihkan oleh para ulama ialah apakah sanksi kafarat dalam ayat tadi boleh dipilih atau boleh atau harus sama perurutan? Kafarat itu kan membayar atau memberi makan, ya. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa yang dia lakukan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik, boleh dipilih. Imam Abu Hanifah cenderung pada pendapat ini, kata Zufar, harus berurutan. Berurutan itu ya membayar apa tadi? Menyembelih binatang tadi, mengganti semisal atau sepadan tadi, baru membayar kafarat. Nah, kayak gitu. Harus berurutan. Ada ulama yang gitu. Ada ulama yang mengatakan boleh memilih salah satu di antaranya. Nah, mereka berselisih pendapat juga jika kafaratnya berupa makanan, standar nilainya berdasarkan harga binatang buruan yang dibunuh atau berdasarkan binatang pengganti. Menurut Imam Malik lagi, berdasarkan harga binatang buruan yang dibunuh, dan menurut Imam Syafi'i berdasarkan harga binatang pengganti. Jika kafaratnya berupa puasa, berapa hari lamanya? Nah, kalau ada juga yang boleh dengan puasa, tapi ada berapa hari? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Hijaz, setiap satu mud makanan bernilai puasa satu hari. Kata mereka, satu orang miskin mendapat jatah satu mud. Ya, satu mud itu ya sehari, untuk makan sehari satu orang. Ya. Kata ulama-ulama Kufah, setiap dua mud makanan dinilai dengan puasa satu hari. Nah, beda lagi kata ulama Kufah, dua mud itu baru untuk sehari puasa, pengganti sehari puasa. Dan setiap orang miskin mendapat jatah dua mud. Mereka berselisih tentang membunuh binatang buruan karena khilaf. Ya, namanya membunuh itu ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Kayak seseorang lah membunuh orang dengan sengaja dan tidak. Ada yang mungkin menabrak naik mobil atau naik motor, nabrak itu kan tidak disengaja. Itu ada hukumnya seperti itu. Apakah ada sanksi atau tidak yang khilaf ini tadi, membunuh binatang buruan karena khilaf, apakah ada sanksi atau tidak? Kata mayoritas ulama, ada sanksinya. Dan kata ulama-ulama dari mazhab Dzuhri, tidak ada sanksinya. Kalau tidak sengaja. Ini kata ulama-ulama Dzuhri. Tapi kebanyakan ulama, ya tetap. Sengaja atau tidak sengaja, yang namanya membunuh itu ada sanksinya. Mereka berselisih pendapat bagaimana kalau pembunuhan terhadap binatang buruan dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang jadi masalah. Dalam ada satu binatang, tapi yang membunuh banyak orang. Kata Imam Malik, jika yang membunuh beberapa orang yang sedang ihram, jadi digebuki atau ditembak berbareng ternyata meninggal, nah kayak gitu, masing-masing mereka harus mengganti satu ekor, kata Imam Malik. Ya, ya umpama satu ekor kambing, kok yang membunuh orang yang sedang berihram itu lima orang, maka kelima-limanya ini harus mengganti satu ekor kambing. Ini kata Imam Malik. As-Sa'uri dan beberapa ulama lain ya setuju dengan pendapat ini, ya didukung oleh beberapa ulama. Tapi kata Imam Syafi'i, mereka semua mengganti seekor. Ya, Imam Syafi'i juga sependapatnya.
Tapi kata Imam Abu Hanifah membedakan antara yang melakukannya, orang-orang yang sedang berihram, dengan orang yang sudah tahalul di tanah haram. Nah, dibedakan lagi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, memang benar orang yang sedang ihram tadi membunuh bareng-bareng. Nah, orang yang membunuh tadi ada yang sudah tahalul atau semuanya masih belum tahalul atau sedang berihram biasa. Enggak gini kan? Nah, ini juga ada bedanya. Katanya, jika hal itu dilakukan ketika mereka sedang berihram, maka setiap orang mengganti seekor. Jadi kalau sedang berihram, ya sama-sama belum tahalul, ya setiap individu mengganti satu ekor. Ini kata Imam Syafi'i. Tetapi jika hal itu dilakukan ketika mereka sudah tahalul di tanah haram, mereka mengganti seekor secara bersama-sama. Jadi setelah tahalul, ya orang yang membunuh tadi sudah tahalul semua, yang dibunuh kok satu ekor kambing umpamanya, dan yang membunuh lima orang, ya dia hanya mengganti satu ekor kambing. Berbeda halnya ketika orang tersebut masih dalam keadaan ihram, belum tahalul, dan yang membunuh satu ekor kambing ini berlima, maka kelima-limanya wajib mengganti setiap orang satu ekor kambing. Misalnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga berselisih pendapat, apakah seorang saksi saja bisa menetapkan sanksi kafarat bagi orang yang membunuh binatang buruan? Menurut Imam Malik tidak boleh, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i boleh. Di kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, tadi di ayatnya dawai adlin. Jadi dua saksi yang menyaksikan itu harus ada dua orang. Ya, saksi itu harus dua orang supaya kuat. Ya, supaya kuat. Dan dua orang ini laki-laki. Kalau dua orang, satu perempuan, satu laki-laki, itu belum kuat. Maka satu laki-laki, dua perempuan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa saya sudah memenuhi kafarat yang ditentukan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memang sudah jelas sebenarnya tentang saksi orang yang menunaikan kafarat ini harus dua orang. Ya, ayatnya sudah jelas. Mereka berselisih pendapat tentang tempat membayar kafarat. Ya, tempatnya juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang berupa makanan. Kata Imam Malik, di tempat peristiwa itu terjadi, jika di sana ada makanan, membunuhnya di tanah Arafah. Ya, di sana kok ada makanan. Ya, dia harus membayarnya di sana dan disaksikan dua orang saksi. Tapi kalau di sana tidak ada makanan, maka di tempat yang terdekatnya, ya ini mudah, maksudnya daerah sekitar situ yang tidak menyulitkan untuk mencari makanan sebagai kafarat tadi. Tapi kata Imam Abu Hanifah, diberikan kepada orang miskin di mana kafarat tersebut didapatkan. Dan kata Imam Syafi'i, diberikan kepada orang-orang miskin Mekah. Kalau Imam Syafi'i plek, ya harus diberikan karena pelanggarannya itu di Mekah. Ya, tanah haram itu Mekah dan sekitarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau dia memberi kafarat di luar itu, maka menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, karena di daerah Mekah sulit untuk mendapatkan makanan sebagai kafarat, maka di mana dia menemukan makanan tadi, disitulah boleh untuk menunaikan kafarat tersebut. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa jika orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan, ia wajib membayar kafarat.
berdasarkan nas yang menerangkan hal itu, namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang membunuh binatang buruan di tanah Arab di luar waktu ihram. Ya, jadi memang benar membunuh binatang buruan di tanah haram, tapi orang tersebut tidak sedang ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama Amsor, ia wajib membayar kafarat. Menurut Dawud dan murid-muridnya, ia tidak wajib. Ya, maksudnya walaupun membunuh binatang di tanah haram, tapi karena sedang tidak berihram, ya, ada ulama yang mengatakan harus tetap untuk membayar kafarat. Ada yang mengatakan, tapi tadi Dawud dan murid-muridnya mengatakan, oh tidak wajib. Kaum muslimin sepakat tentang larangan membunuh binatang buruan di tanah haram. Yang mereka perselisihkan ialah tentang kafaratnya. Jadi kafaratnya yang diperselisihkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Jadi tanah haram itu tanah suci. Mekah, Al-Mukarramah dan sekitarnya. Jadi di luar Mekah tidak termasuk tanah haram. Jadi ada perbatasan. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama Makkata yama khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi memang tanah Mekah ya Mekah dan sekitarnya ya Mekah lah, itu sudah dijadikan tanah menjadi haram sejak penciptaan langit dan bumi, sejak diciptakannya bumi ini. Jadi sudah di sini sudah dijadikan tanah haram. Tanah yang dimuliakan maksudnya. Kata sebagian mayoritas ulama al-fiqih Hamsor, jika orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan, ia memakannya. Lalu ia makannya, maksudnya hasil buruan tadi dimakan oleh orang yang sedang ihram tadi, hasil buruannya, maka ia wajib membayar satu kafarat. Tetapi pendapat yang dikutip dari Atha dan beberapa ulama lain, kafaratnya dua. Nah, ini jadi beda pendapat, ini sesuatu yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ya terjadi perselisihan pendapat tentang kafarat seperti ini? Ada beberapa faktor yang mendorong para ulama berselisih pendapat. Yang di sini juga disampaikan, syarat kewajiban bayar kafarat ialah kalau pembunuhan terhadap binatang buruan dilakukan dengan sengaja. Yang dilakukan dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja, ya tidak perlu membayar kafarat. Namun ada sebagian ulama yang tidak mensyaratkan hal itu. Sengaja atau tidak, ya tetap harus membayar kafarat. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama-ulama yang mensyaratkan harus ada unsur kesengajaan karena hal itu disebutkan dalam nas. Lagi pula kafarat untuk pelanggaran jenis apapun pasti diisyaratkan adanya unsur kesengajaan. Ulama-ulama yang mewajibkan sanksi kafarat kendatipun dilakukan karena alasan lupa, mereka tidak punya argumen sama sekali selain hanya menyamakan pembunuhan binatang buruan dengan merusak harta benda. Ya. Mereka, karena menurut mayoritas ulama tadi, merusakkan harta benda harus ditanggung, sekalipun hal itu dilakukan karena khilaf atau lupa. Ya, jadi yang namanya membunuh, merusak, baik disengaja atau tidak, ya harus diganti. Tetapi kias seperti ini bertentangan dengan syarat unsur
sengaja yang harus ada bagi diberlakukannya sanksi. Tetapi argumen ini disanggah oleh sebagian ulama. Unsur kesengajaan ini disyaratkan untuk sesuatu yang terkait dengan sanksi hukuman yang telah ditentukan dalam firman Allah tadi dalam ayat 95 surat Al-Maidah, agar dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Jadi maksudnya orang yang membunuh baik sengaja, maksudnya membunuh binatang buruan tadi baik disengaja atau tidak, maka dia harus mengganti. Karena apa? Agar dia itu bisa merasakan akibat buruk yang dia lakukan itu. Hal itu jadi tidak ada artinya sama sekali, karena akibat buruk yang dirasakan ada dalam jaminan, baik ia membunuhnya dengan khilaf atau dengan sengaja. Ia karena merasakan akibat buruk, ya jadi biar seperti ini dong, ada sanksinya seperti itu. Padahal semua sepakat kalau orang yang lupa tidak boleh terkena sanksi hukuman, ya yang namanya orang lupa itu kan dalam hadis Rasulullah diangkat tiga orang itu orang yang tidur, ya orang yang lupa, atau orang yang masih kecil. Rufi'a al-Qalami as-Salasa. Jadi tiga orang ini tidak ada tanggungan. Orang lupa, orang apa? Anak kecil, ya. Ini termasuk. Jadi tapi kalau dalam hal ini dibahas, ya karena memang karena kehati-hatian mereka para ulama dalam suatu masalah. Tetapi jika dasar yang lebih menonjol adalah mengkiaskan pembunuhan binatang buruan dengan perusakan harta benda, jadi memang dikiaskan, disepadankan membunuh binatang buruan itu dengan merusak harta benda. Sebab bagi para ulama yang menetapkan kewajiban kafarah bagi orang yang lupa, dalil satu-satunya ialah dengan menggunakan kias. Jadi ya, hanya menyepadankan, cari sepadanan, dianalogikan, ya. Yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang padanan apakah yang mirip atau yang sama dengan segi harganya ialah bahwa yang sepadan itu untuk sesuatu yang memang ada padanya, padanannya, dan sekaligus untuk sesuatu yang padanannya ialah dalam segi harga atau nilainya. Ya, jangan kemudian umpama membunuh binatang kambing, ya di buruan kambing gede, tapi dia menggantinya anak kambing yang masih kecil. Nah ini yang tidak boleh, ya, tidak sepadan, walaupun sama-sama kambing, yang satu kambing dewasa yang dibunuh, tapi penggantinya masih anak-anak atau cempe. Ini tidak boleh. Kafarat atau denda berupa mengganti hewan buruan yang dibunuh, iya oleh sebagian ulama ditentukan bahwa penggantinya ialah berupa hewan piaraan yang mirip. Ya, yang mirip piaraannya, maksudnya binatang umpama kambing yang diburu tadi, ya yang mirip, ya kira-kira umpama kambing itu sebobot 25 kilo ya, ya penggantinya seperti itu, yang sepadan. Sebagian ulama yang lain menetapkan penggantinya berupa binatang apapun atau makanan yang senilai dengan binatang buruan yang dibunuh. Alasan kelompok pertama bahwa bunyi ayat tentang hal itu lebih dekat kepada pengertian bahwa penggantinya ialah binatang ternak yang seimbang atau yang mirip dengan binatang buruan yang dibunuh. Alasan kelompok ulama yang kedua ialah kalau yang dimaksud mengganti buruan yang dibunuh dengan binatang ternak yang mirip dan tidak boleh diganti dengan pengganti lain yang senilai, tentu tidak perlu disebutkan alternatifnya.
Nah, terhadap lain, oh tidak perlu, karena yowis, itu ya itu. Tapi di sini masih ada alternatif-alternatif dan lain sebagainya. Yakni boleh diganti dengan memberi makanan orang miskin atau berupa puasa. Nah, ini. Karena ada alternatif. Kalau memang tidak mendapatkan pengganti binatang yang senilai atau serupa atau sepadan, maka orang ini boleh mengganti dengan memberi makan pada fakir miskin atau dengan berpuasa. Ini memang ya begitulah Islam istilahnya mengcover, menghargai setiap nyawa yang hilang dari makhluk Allah, baik itu manusia atau binatang buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, ayat tentang hal ini menyebutkan bahwa penetapan pengganti tersebut harus berdasarkan keputusan dua orang adil. Ya, ini termasuk tadi ayat muhkamat, harus adil orangnya sebagai saksinya. Jika penggantinya sudah jelas, yakni berupa binatang ternak yang sepadan, percuma ada keputusan dua orang yang adil. Kan sudah persis, penggantinya sudah sama. Kenapa harus disaksikan oleh orang yang adil? Orang yang membunuh ini sudah tahu, sudah paham, karena yang saya bunuh ini kambing sebesar 25 kilo, ya saya harus mengganti sepadan dengan tersebut. Tidak perlu disaksikan. Nah, tapi kalau tadi ada yang harus disaksikan, itu dalam hal kafarot, ya kafarot, yakni dia mengeluarkan satu mut, dua mut, atau dia dengan berpuasa, harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Lagi pula binatang buruan yang dibunuh itu belum tentu mempunyai padanan yang mirip dengannya. Jadi orang mesti ono kayak burung unta, dan nyarinya susah. Contoh yang disampaikan di sini tadi. Jadi penggantinya ialah binatang yang senilai atau makanan yang senilai dengan binatang buruan yang dibunuh tadi. Jika penggantinya berupa makanan, nilainya harus sesuai dengan binatang buruan yang dibunuh, atau berupa binatang yang sepadan dengan binatang buruan yang dibunuh. Ulama-ulama yang cenderung pada pendapat pertama beralasan tidak ada binatang yang mirip dengan binatang buruan yang dibunuh. Orang-orang, umpama saya membunuh kambing sekitar ini, cari seperti itu yang mirip itu enggak ada. Nah, seperti itu. Tapi ulama-ulama yang yang penting bobotnya padha. Orang aku tuh mirip wajahnya seperti ini, harus kambing, harus warna hitam atau warna putih dan lain sebagainya. Atau kambingnya kambing Jawa, harus diganti Jawa, atau diganti kambing domba. Nah, tentunya yang sepadan nilainya. Dan ulama-ulama yang cenderung pada pendapat kedua beralasan, kalau misalnya sudah ditetapkan penggantinya berupa binatang yang sepadan, lalu belakangan tidak ada binatang yang sepadan dengan binatang buruan yang dibunuh, maka makanan yang diberikan tentu senilai dengan binatang yang tidak ditemukan tersebut. Ya, ini lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Jadi tidak harus seperti itu penggantinya. Nah, gitu. Fleksibel nilainya piro sih, umpama harga kambing yang sekitar 25 kilo itu ya 2 juta. Ya dari 2 juta itu ya untuk diberikan sebagai makanan kepada fakir miskin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa kafarat yang disebutkan dalam ayat bukan berurutan, melainkan boleh dipilih. Mereka beralasan bahwa kata au kafaratun, itu tadi kata ayatnya seperti itu, artinya atau di dalam bahasa Arab memang memiliki pengertian memilih, bukan berurutan, ya. Sementara ulama-ulama yang berpendapat bahwa kafarat yang disebutkan dalam ayat bukan boleh dipilih tetapi harus berurutan,
mereka menganggap kata au dalam ayat tersebut menjadi kata berurutan, seperti yang berlaku dalam kafarat pelanggaran zihar dan pembunuhan. Nah, ini kalau zihar itu orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya, ya. Kalau membunuh itu ya membunuh, maksudnya membunuh manusia baik sengaja atau tidak, itu ada kata-kata au. Jadi setelah dia ini au harus berurutan caranya. Umpama dia di penjara, setelah di penjara itu harus berpuasa. Nah, itu ada urut-urutannya. Tapi kalau untuk membunuh binatang buruan tadi, maka au di sini bermakna atau. Atau itu ya tidak berurutan berarti, kan. Ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan au di membunuh binatang buruan, dan au yang ada dalam ayat yang menjelaskan tentang membunuh manusia itu ya sama. Sama-sama berurutan, bukan berarti memilih, kayak gitu. Tapi menurut sebagian ulama, hukum yang telah ditetapkan oleh para sahabat harus dipraktekkan. Oh, yang ditetapkan sahabat seperti ini kok, masa sekarang kita mau menggantinya, mau merubahnya, kayak gitu. Ada yang harus plek ketik plek seperti itu. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, hal itu boleh diganti dengan hukum yang baru. Ya, boleh sah-sah saja, karena di sana dengan di sini zaman dulu dan sekarang dunianya sudah berbeda, maka pengganti hukum-hukum itu ya penting tidak ada yang dirugikan. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu, tetapi ada ulama yang mengatakan harus sama, tidak boleh diganti-ganti, kayak gitu. Alasan ulama-ulama yang pertama tadi, apa yang ditetapkan oleh para sahabat adalah ibadah yang wajib kita ikuti apa adanya. Ya, jadi tidak boleh diubah-ubah. Kata ulama yang mengatakan harus sama. Contohnya seperti mereka menetapkan bahwa kalau orang yang sedang berihram membunuh seekor burung unta, ia harus membayar kafarat berupa seekor unta. Alasan kelompok ulama yang kedua, apa yang ditetapkan oleh para sahabat hanya ijtihad. Ijtihad itu berpendapat dengan sekuat tenaga berdasarkan hasil pemikiran, ya, pertimbangan yang matang, itulah hasil ijtihad. Jadi kalau dinilai tidak tepat berdasarkan nas yang ada, maka boleh diganti dengan ketetapan yang baru. Contohnya seperti kafarat membunuh burung unta ialah seekor unta, jelas nilainya tidak seimbang, ya. Jadi kok wong yang dibunuh burung unta kok harus mengganti dengan seekor unta? Burung unta harganya berapa, unta harganya berapa, kayak gitu. Tapi karena pendapat atau dari ijtihad tadi, ya monggo, asal yang lebih nilainya lebih, maksudnya tidak dikurang-kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Perihal penyebab timbulnya perselisihan para ulama tentang seekor binatang buruan yang dibunuh bersama-sama ialah apakah kafaratnya ditanggung bersama atau oleh setiap individu? Sebagian ulama berpendapat cukup ditanggung bersama, tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat harus ditanggung oleh setiap individu. Maksudnya ditanggung bersama gimana? Umpama dia harus puasa 1 bulan, yang membunuh itu 5 orang dibagi 5, puasanya dibagi 5. Tapi kalau yang membunuh 5 orang, ada yang mengatakan yang membunuh 5 orang harus puasa 1 bulan, ya udah ditanggung bersama-sama, 5 orang ini sama-sama puasa 1 bulan. Atau harus mengeluarkan
senilai 2 juta ditanggung 5 orang. Ya udah, 5 orang ditanggung bersama. Ada yang mengatakan setiap orang harus mengeluarkan sebesar 2 juta. Jadi pendapat-pendapat seperti ini berdasarkan pendapat ulama. Jadi di mana-mana tadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kelompok ulama yang pertama, kafarat diberlakukan karena adanya pelanggaran tanpa melihat berapa jumlah orang yang melanggarnya. Oleh karena itu kafaratnya ditanggung bersama. Tetapi kata kelompok ulama yang kedua, kafarat diberlakukan karena pelanggaran yang harus dikaitkan dengan jumlah para pelanggarnya yang individu tadi. Jadi ya seperti itu, masing-masing harus bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Ya kalau tadi nilainya 2 juta yang dibunuh, ya dia masing-masing individu 2 juta. Tapi yang kelompok yang pertama, ulama kelompok yang pertama berpendapat, ya cukup 2 juta ditanggung bersama. Nah seperti itu. Maksudnya ditanggung bersama-sama 400-an, ya, jadi 2 juta seperti itu. Misalnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini disamakan dengan kisos nisab dalam kasus pencurian dan kisos dalam kasus melukai anggota badan dan penghilangan nyawa. Ya, ini ulama yang ini keras, jadi hal-hal seperti itu disamakan ya dengan oh ini kan menghilangkan nyawa, ya harus mereka nanggung. Bama di penjara orang itu membunuh orang dengan sengaja, hukuman penjara 15 tahun umpamanya. Ya masing-masing orang dihukum 15 tahun, tidak bisa 15 tahun dibagi 3 orang. Apa maksudnya dibagi 5 orang karena yang membunuh itu 5 orang, tidak bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di Indonesia sekarang kan siapa dalangnya, otaknya, maka di situ yang sekian yang nanti yang mengganti yang eksekutornya siapa, nah, kayak itu dibedakan. Ya, bismillah. Imam Abu Hanifah ya membedakan denda yang dilakukan bersama-sama terhadap seekor binatang buruan. Jika mereka membunuh binatang buruan pada saat ihram, berihram, dendanya lebih berat daripada membunuh binatang buruan ketika berada di tanah haram di luar waktu ihram. Jadi orang yang sedang ihram dan orang yang tidak berihram tapi membunuhnya di tanah haram, hukumannya berbeda. Hal itu untuk memberikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang sedang ihram. Alasan ulama-ulama yang mewajibkan kafarat tersebut berlaku per individu adalah sebagai langkah preventif supaya jangan sampai terjadi kalau mendatang ingin berburu binatang buruan. Maksudnya di masa yang akan datang jangan sampai orang yang sedang ihram itu membunuh binatang buruan. Ya. Mereka akan melakukannya secara bersama-sama karena denda atau kafaratnya lebih ringan. Menurut ulama tadi ya, fungsi denda yang sebagai penebus dosa tidak boleh dibagi-bagi ya. Ngomong ini tidak boleh dibagi-bagi. Oleh karena itu setiap individu yang melakukannya harus menanggung sendiri-sendiri, bukan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini memang materinya agak banyak, saya sampaikan. Mungkin nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya, karena nanti ada binatang-binatang apa yang boleh dibunuh, binatang-binatang apa yang tidak boleh dibunuh. Nanti biar jelas ya. Kalau disampaikan satu pertemuan ini belum mencukup ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang ya, kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena perlu diketahui hadis Rasulullah SAW, duduk
di majelis ilmu sesaat lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi jenengan duduk mendengarkan saja, mendengarkan pengajian, ya, niat, ya, nanti dapat minum, dapat snack, ya, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Makanya panjenengan ya sering-seringlah berkumpul di majelis ilmu, ya, yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih banyak. Mudah-mudahan ya, karena kita tidak tahu ya, ya yang namanya ajal itu kan sudah ditentukan, kita tahu sampai kapan. Ya kita mempunyai rencana untuk mengikuti pengajian di pertemuan yang akan datang, tapi ternyata ajal sudah mendahului kita. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah pada saatnya, sudah pada waktunya, tidak bisa diundur maupun diajukan. Tetap kita sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha, ya, mempunyai rencana-rencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Jadi optimis, ya, optimis jangan bersembahlah aku mau ini apa mau sesuai sampai seberapa ono. Kata ulama, ya, hidup, ya, hidup, ya, beribadahlah ketika besok itu kita sudah meninggal. Tapi kalau kita disuruh berusaha, ya, seakan-akan kita itu hidup selama lamanya. Demikian juga kita untuk ngaji thalabul ilmi, majelis ilmu seperti ini, ya, wah, pokoknya kita tetap optimis, ya. Bismillah, kita akhiri dengan wal asri dan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.